Jika tak ada halangan, penyelenggaraan pilkada serentak bakal dihelat akhir tahun ini. Tapi sayang, persoalan seperti politik uang belum juga bisa dilepaskan dari pelaksanaan pilkada. Di beberapa daerah di mana terdapat peserta petahana, dugaan politik uang dilakoni, bahkan dengan mutak-atik anggaran milik daerah. Bahwa pemindah bukuan keuangan dari rekening pemerintah kota ke rekening KPU sudah selesai di 60 miliar rupiah. Ditambah anggaran untuk Panwaslu dan keamanan polisi, melonjaknya tambahan anggaran Pilkada Tangerang Selatan mengejutkan semua pihak. Apalagi lonjakan dari 29 miliar menjadi 105 miliar rupiah, santer disebutkan sebelumnya sebagai dana hibah pilkada. Mengapa Wali Kota Tangerang Selatan tiba-tiba bermurah hati pada KPUD dan Panwaslu dengan menambah anggaran tambahan yang fantastis? Misalnya untuk Panwaslu dan KPU, itu yang cukup besar, padahal sudah ada alokasi dana yang cukup signifikan dari anggaran-anggaran yang lain. Karena ada pola-pola yang sama yang berujung pada money politik. Kalau kita flashback di Pilkada 2010, nomor 4 saat itu petahananya Ayrin Benyamin juga. Itu dalam putusan MK jelas dijelaskan dengan sangat jelas itu. Terbukti Tangerang Selatan memerankan permainan politik uang itu secara sporadis, parsial dan perorangan. Lantas, mengapa harus ada dana hibah? Bagi saya ini suatu dinamika yang baik tentunya. Fungsi dari legislatif itu sendiri adalah melakukan pengawasan dan menyusun budgeting dan membuat aturan perda. Ini sudah bulan Oktober dan harus segera melakukan agar penyerapan anggaran tinggi. Berapa anggaran yang baru masuk setelah KUA PPS masuk dibahas oleh Dewan? Karena mungkin juga bahwa dana hibah dari DKI itu terlambat dan perlu diperwalkan dan perwalnya terlambat. Apapun istilahnya, kucuran dana dari Pemkot untuk penyelenggara pilkada membuat publik bertanya-tanya. Bahkan mungkin wajar pula bila sejumlah pihak menilai dana hibah itu sebagai wujud cara lain calon pertahana mengamankan pilkada. Lebih karena belum ada aturan yang melarang penggunaan dana APBD untuk pilkada. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Ya, liputan tadi sekaligus mengakhiri Lintas Pagi hari ini. Jangan lewatkan Kilau Raya 24 yang dimeriahkan Roma Irama, Iwan Fals, dan sepuluhan artis lainnya tanggal 20 Oktober 2015 pukul 7 malam hanya di MNC TV. MNC TV 24, dua living legend. Nama ku Bento. Iwan Fals and Benz. Mobilku banyak. Roma Irama. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Four Angel. Syahrini, Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik, Iyad Bustami, dan sederet artis ternama di malam selebrasi tertinggi, Selasa 20 Oktober, jam 7 malam, live di MNC TV. Akhirnya, saya Reza Arwan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.